Dilansir dari Tempo.co, fenomena topi awan sempurna Gunung Rinjani jadi ajang selfie. Fenomena topi awan putih tebal yang melingkari puncak Gunung Rinjani di Lombok NTB atau Nusa Tenggara Barat menjadi ajang selfie atau swafoto baik warga maupun wisatawan. Kondisi topi awan yang terjadi pada Rabu 17 Juli 2019 itu terbilang sempurna hingga dirasakan langka bagi warga setempat. Awan putih yang melingkari puncak Gunung Rinjani kali ini memang benar-benar sempurna, kata warga Sembalun Lawang, Lombok Timur Rosidin kepada Antara. Lingkaran awan putih itu berlangsung sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah sampai 9.30 WITA. Bahkan warna dan ketebalannya berganti-ganti, katanya. Awalnya Rosidin mengabadikan dari rumahnya kemudian ke rest area Sembalun Lawang, dan di lokasi itu sudah banyak yang berswafoto. Rest area Sembalun Lawang lokasi yang paling pas untuk mengambil foto Gunung Rinjani secara full, katanya. Hal senada dikatakan Nur saat warga desa Senaru Lombok Utara yang melihat fenomena alam itu. Saya semula dikirim foto saja, tapi setelah dilihat memang benar-benar sempurna bentuknya, katanya. Biasanya topi awan tersebut sering berbentuk, namun bentuknya tidak sempurna dan tidak berlangsung lama. Banyak yang swafoto melihat fenomena awan itu, katanya.